Seorang pria menjadi korban penganiayaan di perumahan Karanganyar Residence, Desa Karanganyar, Kecamatan Karangbahagia, Kabupaten Bekasi, Senin, 11 Oktober 2021, pagi. Pelaku yang mengenakan helm mendatangi rumah korban mengendarai sepeda motor. Ia langsung memukul-mukul pagar menggunakan kapak yang dibawanya. Diduga, pelaku kesal karena korban membobol wifi rumahnya. Bang, tolongin, Bang. Bang, tolongin, Bang.